Halo sobat Satu Langit, di sini saya akan membagikan pengalaman bagaimana cara upgrade baterai di remote MCX B5W4K dengan menggunakan baterai dari lampu di sepeda. Jadi kalian tidak perlu memakai baterai ini ya. Baterai ini mungkin kuatnya 1,5 hari. Jadi 1,5 hari. Mungkin itu pun tidak sanggup kalau dipakai terus menerus ya. Yang harus kalian beli yaitu lampu sepeda ini ya. Ini karena sudah saya copot, jadi bentuknya kayak gini. Nanti kalian bisa solderkan di sini ya. Ini plus dan ini minusnya. Dan ini saya sudah menambahkan kabelnya untuk menyambungkan ke mesin remote-nya. Kemudian kalian bisa siapkan ini ya, solder, dan kemudian bisa siapkan tenol untuk menyambungkan dari kabel baterai ke mesinnya ya. Jadi kalian bisa pisahkan dulu antara casing remote dengan mesinnya, karena mesinnya ini tersambung di baterainya. Jadi mesin ini itu disolder ya. Jadi kalian bisa lepaskan dahulu ini. Dan kemudian kalian siapkan aja baterai yang sudah kalian bongkar, baterai dari sepedanya. Kemudian kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini jalur minus, ini jalur minus, dan ini jalur dari plusnya. Oke, lanjut. Dan kemudian ini ya, saya sarankan ini diborol aja nih, ini sama ini ya. Oke, kalian bisa lubang ini dahulu ya, kalian pakai gunting atau apa di lubang ini biar bisa masukkan kabel baterai ini dari sini. Atau bisa kalian beli aja ya, biar lebih dekat. Dan kemudian kalian bisa solder antara plus dan minusnya di sini ya. Ini jalur plus. Saya tandain pakai warna merah di kabelnya ya, jalur plusnya. Kemudian yang hitam ini adalah jalur minusnya. Kalian bisa pasang di depan maupun di belakang. Jadi waktu saya memasang itu kondisi saya on kan ya, biar bisa terdengar suara kalau baterainya sudah tersambung oleh mesin. Kelebihan dari masang baterai ini supaya baterai ini bisa di charger ulang ya, tidak langsung kita buang dan beli, buang dan beli. Oke, jadi ini sudah jadi. Langsung saja kita rakit komponen-komponen yang lainnya. Simak terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan like, ataupun bisa tulis di kolom komentar bila
Anda masih kurang paham dengan video ini, bisa ditanyakan di kolom komentar video ini ya.